Kita join GBM tuh tahunya tuh dari sosial media. Kita lihat di sosial media, highlightnya Pastor Mike waktu itu khotbah. Kok berbeda isinya. Lalu hashtagnya juga menarik. Terus kita coba untuk datang. Kita merasa bertumbuh dan kita merasakan kurang kalau hari Minggu aja. Akhirnya kita kepingin join CG. Kita join di CG di tempat Koresano di Pakuwon. Udah kurang lebih setahun lebih lah. Dan kita sangat merasa diberkati di sana. Setelah kita ikut CG, kita merasa kita banyak dikuatkan ya. Karena sharing-sharing yang ternyata juga sama seperti apa yang kita alami gitu. Pengalaman teman-teman CG itu banyak memberi kita kekuatan, banyak menghibur kita, seperti itu. Selain itu juga kita dapat teman dan sahabat-sahabat baru. Teman-teman di CG itu sangat perhatian gitu ya. Seperti saya waktu hamil, saya ada masalah gitu, semua support saya dalam doa gitu. Ya kalau di CG kita kayak di refresh kembali. Setelah khotbahnya Pastor Mike, kita diingatkan kembali di hari Jumat CG-nya kita. Terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita juga lebih dalam lagi dikupasnya di CG-CG, di CG itu. Kita mengajak saudara-saudara sekalian yang belum tergabung dalam CG, ayo kita gabung di CG karena komunitas ini sangat baik buat pertumbuhan kerohanian kita. Di CG kita juga bisa saling sharing, kita bercanda. Jadi CG itu nggak boring sih. Selain itu juga kita bisa saling menguatkan dan saling menghibur. Jadi yang belum ikut CG, silakan bisa ke booth untuk mendaftar CG terdekat dengan rumah Anda.